Ya, selamat berjumpa kembali. Ini ada teman punya headset, tapi nggak pakai mikrofon ya. Mikrofonnya udah jebol nih. Katanya sih dirusak anaknya. Coba kita cek ya. Karena nggak pakai mikrofon, berarti ini yang gambar mic kita buang aja, maksudnya kita nggak usah uji. Ini meternya dinolin dulu, dah. Ini kadang-kadang L, ini R, ini ground ya. Ini kita uji ground sama ini. Ini kayaknya nggak ada satunya. Kita uji. Kita nolin meter kali 1 kilo. Kok gak mau? Nah, kita cek. Kita langsung buka ini saja. Bukanya buka plastik ini ya. Pelan-pelan. Bukanya ini. Buka plastiknya pelan-pelan. Nah. Barangnya ini udah tua nih, rusak. Speknya ada 3 nih. Pelan-pelan lawan patah. Oh, ini patah saja, ini rusak nih. Kita cek spoolnya dulu. Kok bisa lepas gitu? Cek spool. Masih bisa nih. Balikin lagi aja. Ini magnetnya nih. Ini pun, nah, bisa nih. Rusaknya tadi ini lepas dari spool, ini ada magnetnya, magnetnya lepas. Jadi nggak ada impedansinya. Mikron bisa yang ini.
ada kerusakan parah, cuma ini lepas doang. Biar enggak lepas lagi, kita kasihin solder tembak, panasin solder tembak saja. Sambil nunggu panas, kita minum teh. Teh hangat manis, teh hangat manis. Ini betulin headset temen, mudah ini, gak ada kesulitan. Ya karena jalurnya masih bagus, cuma lepas magnetnya spool speaker kiri. Sudah panas, ini kita lem pakai lem bakar biar enggak jatuh lagi, enggak goyang. Udah begini, kita tutup, kita sesuaiin, balikin lagi. Sudah, ini kita tutup. Setelah rapi kita lakukan pengujian. Ini simbolnya speaker ya, headphone, ground sama ini dulu apanya. Oke. Dah. Juga ada suara tek 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 tek, suara speaker. Ini L, ini R. Oke, mantap. Semoga berguna. Tanpa modal ya, tanpa modal. Cuma nambal ini sama dilim dikit. Dah. Demikian, terima kasih.